Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks berita. Sebenarnya ada dua, dibagi dua ciri kebahasaan itu. Tapi yang hari ini akan saya jelaskan adalah ciri kebahasaan yaitu kata keterangan. Ada banyak macam kata keterangan. Tercatat sekitar ada 1, 2, 3, 4, 12 kata keterangan yang ada di bahasa Indonesia. Kata keterangan yang pertama itu namanya kata keterangan alat. Kata keterangan alat, misalnya dengan contohnya seperti ini. Dengan menggunakan gunting kita bisa memotong rambut, misalnya seperti itu. Dengan gunting, atau enggak usah menggunakan, dengan gunting. Jadi dengan itu berlaku sebagai kata keterangan. Dengan gunting kita bisa memotong rambut. Nah, seperti ini. Ini contoh kata keterangan alat. Kedua, kata keterangan kesertaan. Misalnya bersama. Bersama siapa ya? Saya ngambil nama siapa ya? Bersama Asep kita bisa menjadi orang yang pintar. Nah, bersama Asep kita bisa menjadi orang yang pintar. Berarti ini adalah kesertaan Asep. Di sini kesertaan Asep. Nah, bersama di sini berlaku sebagai kata keterangan kesertaan. Ini contohnya. Terus kata keterangan perlawanan. Misalnya kata meskipun. Contoh kalimatnya, meskipun cantik, ternyata dia tidak baik. Ini contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan perlawanan meskipun. Meskipun cantik, ternyata dia tidak baik. Itu kan perlawanan. Cantik dan tidak baik itu perlawanan. Seperti itu. Terus kata keterangan tujuan. Misalnya untuk. Kata keterangan tujuan itu untuk. Untuk bisa pandai, seseorang harus rajin belajar. Misalnya contoh kalimatnya seperti itu. Untuk menjadi pandai, untuk bisa pandai, seseorang harus rajin belajar. Itu adalah kata keterangan tujuan. Tujuannya apa? Untuk bisa menjadi pandai, untuk bisa menjadi pandai, seseorang harus rajin belajar. Jadi pandai itu adalah tujuannya. Dan untuk itu adalah kata keterangan alat yang digunakan. Seperti itu. Terus lanjut kata keterangan sebab. Kata keterangan sebab. Misalnya karena. Contoh kalimatnya, karena dia penakut, dia hanya bisa diam. Nah, jadi sebab nya dia diam itu karena apa? Karena dia penakut. Nah, itu makanya karena di sini bisa menjadi kata keterangan sebab. Lanjut kata keterangan akibat. Misalnya maka. Sebenarnya ini berhubungan dengan sebab. Sebab karena ada sebab ada akibat. Misalnya dia terjatuh
Oh sorry, bentar. Dia malas belajar. Maka nilai ulangannya jelek misalnya. Itu adalah akibat. Akibat dari dia malas belajar, maka nilai ulangannya jelek. Itu kata keterangan akibat. Maka. Terus kata keterangan waktu. Misalnya kemarin, besok, itu kata keterangan waktu. Besok lusa, kemarin lusa, hari ini, itu kata keterangan waktu. Saya beri contoh besok aja. Besok adalah hari ulang tahunku. Misalnya seperti itu. Besok itu adalah kata keterangan waktu. Karena menunjukkan waktu, oh besok hari ulang tahunku. Kemarin bukan, besok adalah hari ulang tahunku. Itu kata keterangan waktu. Terus kata keterangan tempat. Misalnya sana, sini, situ, kono. Sana, sini, situ misalnya. Nah, contohnya misalnya ada kebakaran di sana atau di sini. Ada kebakaran di desa ini, di sini, di sana, pokoknya di situ. Itu menunjukkan kata keterangan tempat. Gampang kan? Terus kata keterangan syarat yang maksud selanjutnya. Kata keterangan syarat. Misalnya jika Asep pandai belajar, maka dia akan dia kok keliru sih ya. Jika Asep pandai belajar ya apa? Jika Asep rajin belajar, maka dia akan pandai. Salah. Jika Asep rajin belajar, maka dia akan pandai. Jika itu adalah syarat. Syarat untuk Asep menjadi pandai adalah dia harus rajin belajar. Itu adalah kata keterangan syarat. Terus kata keterangan derajat. Derajat. Misalnya sedikit, banyak. Lebih ke nominal, lebih ke apa ya, ukuran. Kata-kata itu seperti itu. Misalnya aku menerima uang dari ibuku. Aku menerima sedikit uang dari ibuku atau banyak uang dari ibuku. Itu di situ sedikit atau banyak itu adalah kata keterangan derajat. Selanjutnya kata keterangan keadaan. Keadaan. Misalnya sungguh-sungguh. Saya kasih Asep lagi ya. Asep belajar menggambar dengan sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh di sini adalah keadaan dia yang benar-benar suka sekali dia menggambar. Makanya dia sungguh-sungguh belajar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kata keterangan kepastian. Misalnya mungkin atau pasti. Jadi sekarang saya kasih contoh ya. Mungkin dia sahabat terbaikku misalnya. Itu adalah menunjukkan kata keterangan kepastian namanya. Dari sini ada 12 kata keterangan, jenis kata keterangan. Saya harap kalian bisa menghafalkan semuanya, dicatat, dirangkum. Nanti
akan ada soal seperti ini di ulangan. Silahkan dicatat, dirangkum dengan baik. Waktu masuk nanti akan saya cek catatan kalian apakah lengkap. Karena yang lengkap nanti akan saya beri nilai tambah lagi. Mungkin hari ini apa yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.